Jajaran Satreskrim Polres Tuban mengamankan dua orang dengan dugaan tindak pidana judi jenis togel Minggu 12 Februari malam. Mereka adalah IS 51 tahun dan KS 44 tahun. Kini keduanya mendekam di tahanan Polres Tuban. Kasatreskrim Polres Tuban AKP M. Gananta menerangkan, penangkapan keduanya berawal dari laporan warga, kemudian polisi bergerak mengamankan pelaku yang kedapatan masih membawa rekapan penombok beserta uang tunai. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan uang tunai sebesar Rp877.000 dan data rekapan penombok. Akibat perbuatannya tersebut, pelaku akan dijerat dengan pasal 303 KUHP. Perjudian. Jadi berawal dari pada saat melaksanakan patroli tepatnya di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, satu lintas di depan Pasar Rengel, tim opsional dari Satreskrim Polres Tuban sedang melaksanakan wawancara terhadap masyarakat yang sedang ngopi di warung kopi. Secara tidak sengaja ada masyarakat yang menginfokan di situ terkait adanya permainan judi. Kemudian saat itu juga teman-teman dari Opsional Satreskrim melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan permainan judi jenis togel. Yang kita amankan sebanyak dua orang, yaitu IS usia 51 tahun dan KS usia 44 tahun. Untuk keduanya adalah di mana orang tersebut sedang membawa rekapan dan juga membawa uang tunai yang diduga sebagai pasal yang disangkakan adalah pasal 303 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Dari penangkapan tersebut, kini pihak kepolisian sedang melakukan pengembangan sebab diduga tindak kriminal judi togel ini berjejaring. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.